barusan gue dapet telepon nih, katanya ada ular lagi makan ayam katanya. Lokasinya nggak jauh dari rumah gue nih, kemungkinan 1 kilo. Gue penasaran ular apa kali, siapa tahu ularnya keren cantik, kita bisa evakuasi juga biar lebih aman nggak kena bacok. Yuk langsung aja, sekedap. Dia mungkin dia lapar dia, jadi nyari makan di sekitaran sini. Bukan apa-apa, takutnya begini, Bro. Dia keluar aja makan ayam yang gede. Nah, itu dia, rugi pantu ya. Nah, itu kan ada anak ayam yang masih kecil-kecil tuh. Sekali caplok doang kalau yang begitu mah. Langsung aja tak pasti ini gua ditemenin sama Perry atau Jenggomen. Dia gua kalau sendiri enggak bisa, takutnya kalau ukuran di atas 2 meter bisa gua kelilit leher. Bahaya juga. Makanya gua juga enggak mau deket-deket, ntar burung gua lagi dipat. Oke, okay, langsung aja, bismillah. Buset, men. Mantap ini, 3 meter, gila. Agak sedikit, Pak. Ini ukuran segini nih lumayan bahaya nih kalau sendiri. Ya, usahakan berdua. Soalnya ukurannya kurang lebih 3 meter. Posisinya, wow. Ini posisi nyerang. Coba. Wah, mantap lu, set jaraknya jauh. Oh, jadi hati-hati pokoknya, bisa terlilit dan bisa merobek kulit. Ini coba yang agresif parah nih. Tarik, Per. Kayak bambu, Per. Nyerang dia nya. Kayak bambu. Nah, bambu. Nah. Kan jarak jauh itu mah. kurang depan itu masih kena tulang apa kan. Wow, tulang apa ini mas? Tetap posisi. Ini agresi parah nih, lumayan ngeri juga. Beberapa hari ini kita dapat rescue ular sancam lu. Ini namanya sancam ya. Kemarin yang di Rawabuntu kan yang dilibutnya mati orang. Iya, yang di Rawabuntu gitu, Pak. Jadi ada apa ya? Ada ular nyebrang. Terus dikatanya ditangkep. Katanya ukuran sih lebih 3 meter lebih lah. Jadi dia berani nangkep, cuman dia nggak tahu takaran apa ya, feeling dia bisa evakuasi
sendiri atau enggak. Jadi kalau misalkan di atas 3 meter kemungkinan itu bahaya banget, jadi ya resiko gitu bisa kelilit. Itu pun makanya kalau misalkan di atas 3 meter sendiri kita harus leher, biar leher kita gak kelilit. Makanya nih ngajak si Per biar gak bahaya. Lumayan kan ini, kita kelilitnya susah ini. Kemarin kan terakhir di daerah mana ya, Rumpin, telepon dia di apa, di kandang burung. Ini mah sanjang, ini sanjang mana kan ada kuning-kuningnya tuh. Itu sanca batik, Pak. Iya, sanca batik, sanca mamut. Yang di ini tuh di Pusbitek melilit ke bambu. Bambu itu satu inilah, ada 5 batang mah. Di tengah-tengahnya prak-prak kayak. Dia melilit ke bambu gitu. Apalagi badan. Kalau sanca manuk mah udah ini kan udah apa sih? Jarang, udah jadi satwa lindung. Hampir lah di. Ada mendingan adit ya. Biarin aja. Biarin baik dek. Punya karung, Pak? Punya karung. Mbak nih buat masukin ini nih. Ada, ntar cari dulu ya. Oke, Bapak lagi ambil karungnya. Ini beragam nih. Nah, ini cukup nih. Karungnya gede nih. Bayangin. Biarin bocah kelilitan ya, dewek lah. Oke. Bungkus. Apa? Ya. Jadi ini ulah kita mau apain dulu? Kita rilis atau kita gimana? Kayaknya rilis dah. Kalau ini, kalau ular ukuran segini tuh dipelihara lumayan bahaya juga, karena kan ular galak, apa sih namanya, kadang-kadang tingkat kesetresannya tuh tinggi banget, bisa mogok makan juga, pasti nyundul-nyundul kandang, efek-efeknya jadi rusak atau luka-luka lah. Kadang-kadang juga bisa bawa bikin penyakit dari ular liar kan, suka ada kutu gitu kan, bisa takutnya nempak sama peliharaan di rumah. Jadi lebih baik kita rilis, kita lanjut ke rilis aja. Yaudah Pak, kita langsung pamit aja, kita mau rilis ini ular. Oh iya. Yuk. Itu mah saya ucapkan banyak terima kasih ular yang ada di itu di kandang ayam sudah ditangkap. Ya banyak terima kasih lah. Ya berhubung kita bisa, tetangga juga nggak terlalu jauh sih gitu kan. Ya alhamdulillah pas bener dikabarin sama si AA kan ada ular katanya. Yaudah, gitu aja, tunggu pamit. Mau langsung dilepas? Iya. Apa ya? Assalamualaikum. Oke, kita langsung aja rilis. Gue lagi otw sama dia ke tempat yang aman, kemungkinan tempat yang kemarin, biar lebih jauh dari warga, biar gak membahayakan warga juga, yuk. Thank you.
goodbye Sanca. Pokoknya dia biar lestari di alamnya. Keren, gue juga senang banget dia bisa aman di sini, bisa cari makan di alam liar. Siapa tahu dia bisa berkembang biak dengan baik. Oke, sampai sini aja perilisan ular dan rescue. Terima kasih teman-teman. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.